Akum kangen sama Om Davi. Dia ucapkan hal itu beberapa hari yang lalu. Hari ini kami datang. Akum dan Aini berlari dari pematang sawah, tak sabar untuk menemui kami. Dengan wajah yang sumringah, Akum dan Aini makan siang bersama kreator bersatu. Halo warga internet, balik lagi di Kadavi Vlog. Dan saat ini gue sudah kembali ke kota Majalengka, cuy. Sorry, Kabupaten Majalengka. Dan alhamdulillah gue sudah mengumpulkan kreator bersatu datang ke Majalengka. Ini hampir full ya, hampir lengkap semua personilnya. Cuma kurang Bang Beok doang karena Bang Beok sedang menjalankan tugas misi di Semarang. Sudah ada Cak Bolang di sini. Anjay. Akhirnya sampai juga di Majalengka. Ya, dong. Oke, siang ini jadwal kita ngapain, Cak? Siang ini kita berbondong-bondong untuk kegiatan sosial, Pak. Iya, tapi kan sebelumnya kita mesti izin dulu. Oke, ke kantor desa. Benar. Karena apapun itu kita ini sebagai tamu. Iya, betul. Tamu izin unggah-ungguh lah. Oke. Jadi memang rencananya siang ini kita mau ke kantor desa. Mau izin dulu ke perangkat desa ya untuk melakukan kegiatan sosial ini. Alhamdulillah sudah sekitar 23 juta uang donasi yang gue kumpulkan. Dan insya Allah uang donasi ini kita akan gunakan untuk pembangunan toilet dan keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pak Suhadi dan keluarga, cuy. Oke, jadi saat ini kita sudah di perjalanan menuju kantor desa. Ada Bang di sini bareng sama Cak Bolang yang jadi joki dan Kang Regi sebagai tuan rumah. Bos, gimana, Bos? Ini kan kita minta izin sama kantor desa, kira-kira bakal diizinin nggak? Kalau menurut gua pasti bakal diizinin. Harusnya diizinin. Harusnya ya? Diizinin lah, kegiatan sosial, Bang, ya kan. Ini kegiatan positif kan ya. Iya. Untuk membantu salah satu warga di desa. Desa apa sih? Pakubeuri apa? Pakubeureum. Pakubeureum. Oke, kita sudah masuk di halaman kantor desa Pakubeureum. Ini gue nggak tahu nih apakah proses perizinan ini bisa direcord. Nanti kita coba aja masuk dengan kamera. Tapi kalau seandainya memang tidak diizinkan untuk membawa kamera, mungkin gue akan off record. Udah belum? Oke, cuy, ini kondisi desa Pakubeureum dan kita masuk ke kantor desanya. Assalamualaikum. Wih, di sini jadi tongkrongan bocil-bocil deh. Pada main game. Kok main game-nya di kantor desa sih? Pakai WiFi ya? Pakai WiFi gratisan ya? Bisa banget. Wih, bajunya dong timnas Indonesia. Gokil, pecinta Indonesia ya kamu ya? Yang ini nggak bisa diganggu nih kayaknya, Bang. Kenapa? Yang lihat deh. Fokus banget deh. Oke, teman-teman, jadi ini kita lagi nunggu salah satu personil di perangkat desa dan kita mau minta izin untuk melakukan kegiatan pembangunan toilet di rumah Pak Suhadi. Oke, baik. Supaya istrinya tahu mana yang tempat untuk tidur, mana tempat untuk masak. Jangan sampai dalam kamar masak di sana. Enggak, penghasilan dari siapa? Kalau gitu ekonomi saya kalah. Pola hidup ya nggak bisa. Nggak bisa mengaturnya. Kepala dusun ya. Kepala dusun. Justru yang kemarin aja ya nggak bisa dimanfaatkan dari pakaian. Dari puskesmas dikasih satu karung, Pak. Pakaian bagus-bagus. Kalau saya ada hak, saya mau, Pak, ngambil satu. Tapi kan bukan hak saya. Iya. Jadi saya kasihin ke sana, anterin. Malah gimana? Kata ibunya, jangan dipakai. Itu baju yang benar. Ntar nggak ada yang ngasih. Oh. Memang benar orangnya sih harus dibantu. Ya cuman kalau pola kehidupan seperti itu, kan nggak ada perubahan, Pak. Benar nggak? Iya. Kan? Oke. Okay. Ya. Yeah. Diskusi kita pada siang hari ini sudah selesai. Tadi gue sempat ngobrol sama kepala dusun, kepala desa, dan ada perwakilan dari kecamatan Kertajati. Gue bisa kata-kata nih, gue bingung mau berkata-kata apa. Tapi yang jelas memang
penjelasan dari perangkat pemerintahan di Kertajati sini menjelaskan bahwa memang sebenarnya sudah banyak bantuan yang masuk ke Pak Suhadi, cuma memang Pak Suhadi dan istri Bu Nani memang kurang cakap, mungkin ya bahasanya seperti itu, kurang cakap dalam menjaga kebersihan. Dan bantuan-bantuan seperti sembako atau bahkan juga alat untuk MCK semuanya sudah diberi bantuan, cuma ya karena keterbatasan fisik, keterbatasan mental juga membuat keluarga Pak Suhadi penuh dengan kekurangan seperti itu. Oke, tadi kita udah ke kantor desa, sudah berkoordinasi dengan pihak desa, pihak kecamatan, dan juga dengan kepala dusun, cuy. Sekarang sambil menunggu teman-teman dari Kreator Bersatu siap-siap, gue dan Cak Bolang berdua langsung menuju ke arah rumah Pak Suhadi. Dan kita silaturahmi lagi. By the way, kemarin gue sempet dapet kabar katanya Akum kangen sama gue, ya kan? Pengen ketemu lagi, nanyain sama Regi. Nanya begini, Om, itu Om yang rambutnya sampai pipi, brewok maksudnya, itu kemana gitu kan? Doi nanyain gue, kayaknya doi kangen sama gue. Jadi kita ketemu dulu nih sama Akum nih. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Aduh, punten. Kemana Pak istrinya? Assalamualaikum Pak. Nuju ke BO-nya. Oh ya. Sama Akum? Iya. Oh. Lagi pada keluar Pak ya? Iya. Oh. Nonton ya HP. Nonton. Oh, nonton handphone. Di mana? Di tetangga. Iya. Oh iya. Wah, si Teteh lagi ngapain itu Teh? Hah? Apa? Lagi ada endok. Oh, bikin endok, masak. Masaknya di mana? Kompornya mana? Oh, pakai tunggu doang. Goreng telur, cuy. Sehari? Iya. Apa itu? Sampai sore? Iya. Apa itu? Udah pulang tapi sekarang? Udah nembek, pisah. Apa itu? Gak paham. Sama, gak paham. Lu mesti sama Regi nih. Gak paham. Salah kita tadi. Gak bisa kita ajak Regi tadi. Iya. Tapi tadi Pak Suhadi udah ngamen. Udah. Keliling. Pulang jam berapa barusan? Pulang Mama Lohor. Beduk Lohor, zuhur. Oh, iya. Okay. Iya, iya Teh. Aku coba keliling ya. Siap. Nah, tempat Pak Suhadi aku izin ya. Saya izin ya keliling ya. Tempat mandinya di sebelah sini nih. Ada kubangan air di sini. Nah, itu tempat mandinya. Di mana? Di samping rumah ini nih. Di mana? Samping rumah. Mas, di sini, iya. Di sini ya, Pak Yogi. Pokoknya ada kubangan, nah itu tempat mandi. Udah makan belum, Pak? Belum. Nanti sore. Makan siang? Iya. Makan siang belum? Iya. Tapi tadi pagi udah sarapan? Udah. Sama Akum tuh ya, lagi keluar ya? Iya. Oh, lagi main mungkin ya? Iya. Padahal saya pengen ketemu sama Akum. Iya. Ngajak jalan-jalan lagi. Nong, buat susulan, buat mumpung berang. Susulin. Adik orang. Iya, adik ya. Tapi hari ini lagi kering, kemarin sih sempat penuh nih naik ke atas. Gimana Pak? Iya. Iya, mandinya di situ ya. Ambil air di situ. Oh, di balong. Balong mana? Iya, ibat. Oh, ibatnya di situ. Oh. Iya, Pak. Ini, Pak. Iya, katanya. Ah, Akum. Dari mana kamu? Salaman dulu dong. Salaman. Dari mana habis main? Ini Akum ini. Kenalan dulu sama Om Bolang. Bu. Aini. Kamu kemarin katanya nyariin Om ya?
Hah? Tahu nggak nama om siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Aku namanya Om Davi. Om Davi. Nanti kalau ketemu sama Om Regi, nanyain Om Davinya mana. Jangan Om apa? Kemarin nanyanya itu Om Brewok ya. Om apa? Akum. 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 Masih ingat ya? Akum dinukum waliadin. Widi. Aduh. Wah. Besok nanti kita beli baju ya. Oke. Kan Om kan nanti masih lama di sini. Nanti kita beli baju. Ah ini juga ya. Ini mau beli baju baru kan? Oke, tapi bajunya dipakai. Ini mandinya pakai sabun enggak? Kemarin udah Om beli sabun. Sikat gigi juga, ya kan? Kenapa? Hayang jajan deui. Hayang jajan deui. Oh iya, nanti kita jajan lagi. Aku bisa bahasa Indonesia enggak sih? Enggak bisa ya? Bisanya bahasa Sunda doang. Hah? Bisa bahasa Indonesia? Bisa enggak bahasa Indonesia? Tuh ditanya. Bisa enggak? Enggak bisa. Tuh, adiknya? Enggak bisa. Enggak bisa. Itu bahasa Indonesia. Bisa ngomong tuh. Bisa enggak? Enggak bisa. Apa itu? Bingung-bingung dia. Ya, jadi teman-teman harap maklum ya. Akum dan Aini ini dari kecil mungkin terbiasa menggunakan bahasa Sunda. Jadi mereka kurang paham sama bahasa Indonesia, tapi sedikit-sedikit mungkin paham. Ya. Bisa bahasa Indonesia enggak, Akum? Hah? Bingung. Dia kalau ditanya bahasa Indonesia agak-agak kayak loading gitu mikir. Tapi ketika kita tanya pakai bahasa Sunda, lancar langsung ngejawab ya. Tetehnya nih lagi masak nih. Lagi masak telur. Nasinya ada, Teh? Ada nasi, alhamdulillah. Kompornya kurang panas. Soalnya cuma pakai tungku doang tuh, pakai kayu bakar kayak gini. Aku udah makan belum? Belum. Belum makan. Aini juga belum makan. Mau makan. Nanti kita makan ya, bentar ke depan ya. Ini dia si Akum. Ayo Kum. Wih, di banyak fans nih si Akum nih. Anaknya Pak Suhadi. Anaknya Pak Suhadi. Akum namanya. Yang bikin Akum-Akum. Yoi. Yang mana Akum, yang mana? Ini Akum. Ini Akum. Ini Aini. Ini namanya Pak Suhadi nih, Bang. Anaknya Pak Suhadi. Ini apa namanya? Aini. Aini. Akum. Ini dia anaknya Pak Suhadi. Ini Akum. Halo. Mantap. Ini Aini. Aini. Jumpa fans nih Akum dan Aini. Akum dan Aini mau makan dulu karena belum makan siang. Ayo makan, ambil tuh. Mau makan apaan? Pilih. Idih, habis aku makannya gokil. Badannya makin gede nih si Akum nih. Iya, ini juga bentar lagi habis. Mantap. Wih, minumnya langsung. Minumnya dong langsung teh botol. Gokil. Kamu kenapa? Terakum-akum. Terakum-akum dia ngelihat Akum dan Aini makan.